Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Tiang ulang bangi, si meleten pirengang bebaos Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad, darangan jawab salam jemaah salatim. Ndiknya belun tantiang matur. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ahadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'di. Al-Mukarram Profesor Dr. Al-Ustaz Haji Abdul Samad Hafizahullah, Al-Mukarramun, para tuan guru, para ulama, yang saya hormati para pejabat, baik sivil maupun TNI Polri, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Badriyah, baik Al-Badriyah 1, 2 maupun 3. Rasa syukur yang tiada terhingga dan rasa kegembiraan yang tidak terukir dengan kata-kata, namun jantungnya saya rasanya mau tercopot. Sebelum kelihatan Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Samad, mengapa? Karena jauh-jauh sebulan sebelumnya informasi bahwa beliau akan hadir, lalu para kita besar Al-Badriyah mengekspos bahwa beliau akan hadir, Ustaz Abdul Samad akan hadir. Apabila Ustaz andai kata tidak jadi hadir, apa jadinya saya? Dan inilah yang menyebabkan sehingga saya betul-betul ragu dan betul-betul tidak yakin bahwa beliau akan hadir. Namun alhamdulillah wa syukrulillah, yang tadinya kita bisa saksikan beliau hanya melalui YouTube, namun sekarang menjadi kenyataan kita bisa memeluk beliau. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hadirin yang kami hormati, usia daripada Pondok Pesantren Al-Badriyah ini 50 tahun sebenarnya, karena berawal dari setelah saya kembali dari pendidikan Pondok Pesantren At-Tahiriyah namanya di Dusun Bodak, Desa Montong Trep, Lombok Tengah.
Pada saat itu saya baru berusia 20 tahun. Jadi saya masih muda waktu itu. Dan masih gagah menurut istri saya. Saya mendirikan sebuah pesantren kecil di tempat ini dan lokasinya numpang pada tanah warisan orang tua saya. Jadi belum ada sejengkal tanah pun lokasi milik pondok pesantren. Namun alhamdulillah berkat doa dan kerjasama yang baik antara kita semua para jemaah, sekarang lokasi pondok pesantren Al-Badriyah satu ini alhamdulillah sekitar 4 hektar. Mudah-mudahan dengan kehadiran sekarang ini, pondok kita akan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Usia 36 tahun ini terhitung dari sejak NTB pada waktu itu Pak Haji Gator Suherman baru terhitung dari saat itu sampai dengan sekarang ini 36 tahun. Kalau dari kifrahnya yang awal maka Pondok Pesantren Al-Badriyah ini berusia 50 tahun sebenarnya. Karena usia saya pada waktu kita mendirikan pondok dulu baru 20 tahun dan sekarang sudah 70 tahun usia saya. Tapi rasanya saya masih muda sekali. Jadi sebenarnya usia pondok pesantren kita adalah setengah abad sebenarnya. Namun walaupun usianya setengah abad 50 tahun, kita masih saja belum punya apa-apa. Nah oleh karenanya kita masih tetap harus berjuang. Nah lebih-lebih sekarang saya sudah keadaannya uzur seperti ini dan saya sudah mempunyai pengganti yang lebih muda yaitu putra-putra saya. Karena saya punya putra 4 orang, putri 5 orang jadi 9 dan cucu 25 orang. Alhamdulillah. Cuma atur tiang sampun-sampun liwat bayi janik manarak lagu anak kan si anak tiang jakwa selai marak niki atur tiang lamun ya bilu lalu entan tiang matur burung ya bilu entan tiang ngiring pirengang pengajian sa ya sampiang isi Profesor Doktor Haji Ustaz Haji Abdul Samad. Mungkin tu pelinggi serminang mu de pedasang bagus-bagus. Anu jamak-jamak manusia nanti ya. Kode ganggas ya. Lagu Masya Allah ilmu nejak luar biasa beliau. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum. Wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV. Media dakwah menuju jannah.